Permainan futsal tergolong ke dalam permainan sepak bola karena aktivitas olahraga yang dilakukan tidak berbeda jauh, yakni menendang bola dan memasukkan bola ke gawang lawan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, futsal tergolong dalam jenis permainan sepak bola yang dilakukan di sebuah ruangan besar dengan ukuran lapangan dan gawang yang lebih kecil dibanding dengan lapangan sepak bola. Dilansir dari Massachusetts Youth Soccer Association, futsal merupakan permainan yang dilakukan oleh 5 orang atau 4 orang pemain, serta 1 orang kiper. Berbeda dengan permainan sepak bola yang dilakukan di lapangan luas, futsal dilakukan di ruangan tertutup dengan ukuran gawang serta luas lapangan yang lebih kecil. Lapangan futsal memiliki panjang 38 meter hingga 42 meter, serta lebar 18 meter hingga 25 meter. Futsal memiliki sejarah panjang sebelum perkembangan dan digemari masyarakat, khususnya anak-anak muda. Dikutip dari Federation International de Football Association atau FIFA, permainan futsal pertama kali diperkenalkan pada 1930 oleh Juan Carlos Seriani, seorang guru di Montevideo, Uruguay. Juan Carlos Seriani merasa lelah dengan kondisi lapangan yang basah ketika hujan dan latihan yang sering dibatalkan. Belum lagi lapangan menjadi tergenang dan tidak bisa digunakan. Yasir Firman, SPTV melaporkan.